Salam Pramuka. Seluruh peserta JOTA tahun 2022, kegiatan JOTA tahun 2022 diikuti oleh 9 Kuatiranti Kabupaten Pulau Meranti yang terdiri peserta utusan. Satu Kuatiranti terdiri dari 5 PA dan 5 PI kecuali untuk Kuatiranti Tebing Tinggi. Kuatiranti Tebing Tinggi mengutus 5 gugus depan di pangkalan penegak Kecamatan Tebing Tinggi. Kegiatan terlaksana pada tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober 2022. Kegiatan apa? Salam Pramuka. Yang saya hormati Ibu Warcap Kabupaten Kepulauan Meranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru pramuka. Jadi dalam mengikuti nanti untuk adik-adik semua harus tetap terapkan kedisiplinan, harus tahu apa itu dari sila pancasila. Adik-adik pramuka, kakak ingatkan bahwa JOTA-JOTI ini dapat dijadikan salah satu media untuk belajar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teman-teman pramuka di luar negeri namun harus tetap menjaga identitas bangsa Indonesia. Kakak juga mengajak semua untuk bergembira dalam berintegrasi selama kegiatan dalam JOTA-JOTI ini. Memanfaatkan agar tetap berusaha dalam membantu terciptanya dunia yang lebih baik sebagaimana slogan dari kepanduan dunia. Selanjutnya kakak berpesan agar pramuka dapat memanfaatkan perangkat amatir radio maupun internet untuk berbagi kegiatan lainnya, termasuk pula kegiatan pengabdian masyarakat seperti tema besar Hari Pramuka ke-61. Siapa yang tahu? Coba adik-adik, ada yang tahu nggak? Diharapkan para duta pramuka ini tetap dan dapat menjadi contoh teladan untuk mengubah perilaku masyarakat yang luas agar hidup dapat lebih teratur dan lebih sehat dalam masa pandemi COVID-19 maupun secara pandemi, serta membantu masyarakat dan pemerintah tanpa henti sepanjang masa. Sekali lagi, selamat berjota-joti di tahun 2022. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan JOTA-JOTI Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kepulauan Meranti tahun 2022 dengan resmi dinyatakan dibuka. Salam Pramuka untuk satu Indonesia. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Yang muda-muda harapan bangsa, yang tua pula berpikir bernas. JOTA-JOTI tahun 2022 telah dibuka untuk pemuda makin berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.